Manakah yang harus didahulukan, menunggu atau merawat orang tua atau menuntut ilmu? Laksanakan dua-duanya yang terbaik. Kita bisa menunggu orang tua sambil menuntut ilmu. Pada waktu yang menuntut ilmu kita pergi, setelah itu kita merawat lagi orang tua. Maka menjamah kebaikan, apalagi kebaikan besar seperti berbakti kepada orang tua, ini adalah kebaikan atau keutamaan yang agung. Jangan sampai luput kita darinya. Dan ini bisa kita luangkan waktu kita yang lain untuk telah berilmu agar kita mendapatkan semua kebaikan-kebaikan dalam agama kita.